puluhan ribu rupiah. Cuma diganti barang ini masalahnya beres. Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang gak bisa ngeringin? Gak susah, ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja, Bang, ya. Hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang gak bisa ngeringin, ya. Bisa nyuci, Bang? Bisa nyuci tapi nggak bisa ngeringin. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman diperhatikan. Ini mesin cucinya merek Sharp, teman-teman, ya. Merek Sharp tipenya nih, Bang. EST65M. Dapat? Ya. 1, 2, 3, colok, jeder. Nah, kita coba ngeringin. 1, 2, ngeringin. Nah, tuh. Kedengeran nggak, Bang? Ada suara tang-tang-tang-tang, Bang? Ya. Suara ngedengung. Nih. Nah, tuh. Ada suara ngedengung, teman-teman, ya. Ada suara dengung. Tang-tang-tang-tang-tang-tang. Pertama kali kalau mesin cuci Anda nggak bisa ngeringin, nih, buka, buka, ini puter nih, diputer dulu teman-teman nih. Nah, ini ke kanan harus enteng, ya, ke kanan harus enteng, ke kiri juga harus enteng, hukumnya wajib, ya. Nah, Anda tinggal buka baut-baut sini nih, Bang. Nah, nih, ada 1, 2, 3, ada 3, Bang, ya, 3 baut ini teman-teman buka. Nah, nah, tarik, tarik, nah, tarik seperti ini. Nah, tarik. Nah, sebenarnya di dalamnya cuma kayak gini, sebenarnya di dalamnya cuma kayak gini doang, teman-teman nih, ya. Jadi nggak pusing-pusing amat lah, nggak susah, ya, nggak susah, nggak pusing-pusing amat. Nih, dinamo pencucinya, Bang, ya. Nih, dinamo cuci kita cek aman, putranya aman nih, oke. Kemudian pengeringnya sini, teman-teman. Nih pengering ini. Nah, ini ke kanan harus enteng. Ah, nih, dapat nggak nih? Ya. Ini diputar ke kanan harus enteng. Kemudian ke kiri juga harus enteng. Posisi pintu Anda ditutup, ya. Pintunya nih, Bang, nih. Pintunya nih. Selanjutnya bagaimana, Mas Andre, kalau kita sudah putar ke kanannya enteng, ke kirinya enteng? Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Anda cek barang ini nih. Namanya apa? Namanya adalah kapasitor, teman-teman nih. Nah, nih. Bagaimana cara menentukannya? Di sini teman-teman kan ada kabel dino pengering nih. Kabel dino pengering ini mana yang arahnya ke barang ini nih? Ke kapasitor ini. Nah, ini teman-teman potong nih. Barang ini teman-teman potong. Nah, potong. Jangan lupa ini disolasi dulu, ditandai. Nah, ini kita solasi. Kita tes barang ini. Caranya bagaimana? Ini kita tinggal adu, Bang. Masukkan seperti ini, ya. Masukkan ke setrum, angkat adu, jeder. Masukin. Nah, masuk, 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 masuk. Angkat. Aduh. Nah, nyalakan flash. Nah. Ini nggak ada rasanya, teman-teman. Orang yang rasanya, Bang. Ya, nggak ada jeder gitu. Harusnya kalau kapasitor yang normal, pada saat kita aduh, ya, pada saat kita aduh, ya, ada hantamannya kuat. Jeder. Jeder. Harusnya seperti itu. Normalnya, Bang. Ya. Oke. Berarti ini udah kita pastikan hoak. KO. Ya. Ini dipastikan KO. Rusak parah. Ini contoh kapasitor bagus. Kita masukkan, angkat, adu, ya. Perhatikan baik-baik, matikan flash. Masuk. Nah, tuh. Kelihatan nggak, Bang, percikan, Bang? Ya. Kalau mau di-zoom, silakan di-zoom. Nah. Ada percikannya, teman-teman, nih. Krak, krok, krak, krok, krak, krok. Angkat, adu. Mantap, coy. Mantap, coy. Ya. Beda, teman-teman, ya. Hantamannya beda. Sekarang kita pasang, ya. Sekarang kita pasang, barang yang jelek kita buang. Barang yang bagus kita pasang. Pasang di sini. Satu di sini, jeder. Nah, dapat? Ya. Satu lagi di sini. Dapat? Ya. Nah, pasang. Oke. Nah, seperti itu, teman. Pertanyaannya seperti ini, Bang. Mas Andre, kalau misalnya kita masangnya kebolak-balik gimana, Mas Andre? Ketuker, Bang. Nah, nih. Kalau ini masangnya ketuker gimana, Mas Andre? Jawabannya gimana, Mas Andre? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, teman-teman. Kalau Anda masangnya kebalik, ya, misalnya kan tadi kayak gini nih. Tadi kayak gini, Anda masanya kayak gini, bolak-balik. Jawabannya adalah boleh, Bang. Boleh. Boleh, tidak apa-apa, bebas. Nah, solasi. Nah, solasi lagi, kita solasi, jeder. Set. Pasang, naruhnya bebas, seserah Anda. Mau naruh di sini boleh, di situ boleh, di sono boleh, bebas. Sekarang kita colokin, Bang, ya. Ya. 1, 2, 3, colok, dapat? Ya. Colokin, kita ngeringin coba. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, ngeringin.
Wih, mantap bang. Muter coy. Nih. Nah nih, muter. Ada anginnya sih. Nah nih, muter dong ya. Kedengeran gak teman-teman muter? Nah di sini bang, sini bang. Nah tuh, muter dong. Nah. Cabut. Nah. Alhamdulillah teman-teman. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas bang. Ya. Sudah tuntas. Cuma diganti barang ini nih. Namanya adalah kapasitor. Harganya berapa bang? Puluhan ribu rupiah. Cuma diganti barang ini masalahnya beres. Puluhan ribu rupiah. Jangan langsung mikir ganti mesin. Jangan langsung mikir ganti mesin cuci bang. Ya. Dan informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map Andre Tatum.